Walayalin ashar, demi malam yang 10. Kata para ulama tafsir, malam yang 10 ini adalah malam 10 pertama dari bulan Zulhijjah. Artinya, siapa yang beribadah dan beramal solih di 10 malam ataupun siang pertama bulan Zulhijjah, maka dia menjadi hamba yang istimewa, seperti halnya malam-malam tersebut adalah malam-malam yang istimewa di sisi Allah. Kenapa sih penting untuk menjadi istimewa di sisi Allah? Karena ketika kita menjadi hamba yang istimewa di sisi Allah, maka Allah akan memperlakukan kita dengan perlakuan yang beda dengan Allah perlakukan orang lain. Kalau orang lain mungkin dikasih rezeki 10, kita dikasih 1000. Kalau yang lain diberikan jodohnya, mungkin dengan lika-liku yang sulit, mungkin kita dimudahin. Jadi teman-teman, kalau kita pengen jadi orang yang istimewa di sisi Allah, carilah keistimewaan-keistimewaan yang Allah sudah sediakan buat kita.